Aksi unjuk rasa dilakukan masyarakat anti sirkus hewan Indonesia di Kota Cimahi Kamis siang. Mereka memprotes keras pertunjukan sirkus yang memperlihatkan aksi pelecehan seksual terhadap beruang madu bernama Bimo yang dilindungi undang-undang. Inilah aksi dalam pertunjukan sirkus yang memperlihatkan pelecehan seksual terhadap beruang madu bernama Bimo di Kota Cimahi. Dalam video yang diunggah di akun Movement to End Animal Circuses in Indonesia pada 9 Februari 2019 lalu ini, organ genital si beruang jantan disentuh sang pawang. Tindakan yang dilakukan si pawang menuai respon negatif dari publik. Mereka menyayangkan peristiwa yang dialami Bimo. Kamis siang, massa yang tergabung dalam masyarakat anti sirkus hewan Indonesia berunjuk rasa di Jalan Sisingamangaraja, Kota Cimahi, tempat pertunjukan berlangsung. Mereka menuntut tempat pertunjukan tersebut segera ditutup. Selain beruang madu, mereka pun mendesak pihak terkait menyelamatkan hewan-hewan yang dilindungi lainnya agar segera dibebaskan ke alam liar dari jeratan pertunjukan sirkus. Beberapa waktu lalu kami sudah mengambil rekaman, ada seekor beruang madu di dalam pertunjukan sirkus ini yang mengalami pelecehan seksual hari demi hari. Alat kelamin beruang tersebut dipermainkan oleh pawang sirkus hanya untuk membuat pengunjung tertawa. Para pengelola membantah telah melecehkan seksual beruang Bimo. Menurutnya hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja karena dalam suasana dan kepentingan hiburan. Ada masukan itu nanti kita benahi, mungkin nanti untuk hal itu kita hilangkan. Mungkin kan dari individu atau apa kan itu kebutuhan yang memang kurang itu yang nanti bisa kita hilangkan. Kejadian yang menimpa Bimo sangat mungkin telah terjadi berulang-ulang karena skenario tersebut dicurigai kerap digunakan pengelola sirkus. Demonstran menilai seharusnya spesies beruang madu bisa mendapat perlakuan yang lebih baik alih-alih menjadi objek pesakitan. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, beruang madu asal Sumatera ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.